bener-bener semua itu dimasukkan cuy. Wah. Oh my god. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku di sini di channel Fajar Strong tentunya ya. Dan kali ini ya, kita akan bersama-sama menonton Rewind Indonesia 2023. Just information ya, Rewind ini adalah Rewind paling delay daripada tahun-tahun sebelumnya, dan Rewind paling tertutup gitu ya. Gak ada spill-spillan sama sekali, apalagi pemain utamanya atau gimana gitu ya, gak kelihatan. Maka dari itu kita bersama-sama nonton Rewind 2023. Oke lah, langsung aja, let's go. Aku telat ini men, 40 menitan. Oke, aku diem. Anjir, bentar. Pertama kok udah dibuka sama adegan. Waduh, ini kayaknya dalam sih. Baru pertama loh, wey. Udah, aku gak stop. Sosok yang akan menggambarkan Indonesia di cerita ini. Musiknya Indomusik Gram sekarang. Oke. Bentar, ini siapa ya? Gak pernah tahu loh, beneran dah. Jujur, ya jujur. Dan ini benar-benar pertama kali Rewind Indonesia ya, Rewind syuting di outdoor gitu. Baru intro, oke. Okay. Bener Brian Furan kan? Ini udah dugaanku selama ini. Kata Chandra Liao kan bilang ya, creator legend, udah pasti tahu beneran Brian. Kalau Brian mah actingnya udah di luar batas lah ya, karena di kontennya sendiri aja. Oh my god, karena di kontennya sendiri aja kayak gitu. Wow. Wah, waduh, wah, ini menggambarkan itu loh ya ampun. Aduh, aku paham lagi. Ya ampun. Terjadi kembali aksi tindak kekerasan yang menimbulkan korban dilakukan oleh Israf, seorang anak pejabat negara. Wah. Gak bahaya tak? Saat ini korban bernama Umay masih terbaring lemah di rumah sakit. Wah. Pintu legenda menjadi arwah. Serius? Menjadi arwah sementara kah? Pintu terbuka. Pasti bakal memasuki dunia Rewind, udah jelas. Excited aku. Oh my god, merinding aku. Aduh. Ya ampun. Aku gak stop, udah bodo amat. Wow. Semangka, ya men, semangka. Perform aja. Waduh, es. Aduh, ya ampun. Peras teguh. Waduh, pembatalan Pildun ya. Apa? Ini kalau aku yang tahu aku ngomong, kalau nggak tahu aku diam ya cuy ya. Wah, oh itu, oke.
lagunya lo ya. Bikin lagi. siapa ini? Gak tahu aku. Siapa namanya? Oh, youtuber kuliner itu kah? Siapa? Ria SC, ya itu. Ini mah tentang kuliner mah ini naik banget ya tahun ini ya. Raditya Dika ke Mamia Auk Aulion ya ampun. Wah, ini gila sih. Makanya pembuatannya itu dirahasiakan ya, karena sebegininya Tara Ars Meow Auk Crack and Egg Tim Tuan itu Easter egg-nya ini loh. Gila anjay. Gantian Tara ya. Wah ini menggambarkan aduh. Serius aku gimana ya kalau aku nontonnya langsung gitu, enggak bisa menikmati gitu loh. Kalau aku post-post kan aku bisa menelaah apa aja yang ada di sini gitu ya. Ternyata menggambarkan Pak Jokowi, Ganjar, Prabowo, Anies, tapi Aniesnya enggak mirip ya. Mirip anjay. Enggak sih? Aniesnya ternyata tanboy ya. Oke. Wah, Dilan, Bros. Habis itu yang cerita itu siapa namanya? Nadia Omara, ya kan? Terus ini siapa? Jujur aku enggak tahu ya yang ini ya. Siapa ini? Enggak ngerti aku, guys. Lupa. Tommy Lim, Tiani, terus yang tengah. Jujur enggak tahu ya. Enggak tahu, benar enggak tahu. Hari Selasa ujian fisika. Ada orang ini ternyata ya. Karena tahun ini naik dia orang. Kota Jakarta. Boleh dong pinjam 100. Pinjam 100. Guntur. Aduh. Gila transisinya, men. Ini kreator TikTok kah mungkin? Atau gimana, enggak tahu aku ya. Karena jujur aja aku enggak terlalu ngikutin gitu ya, enggak terlalu ngikutin semua sosmed banget gitu loh. YouTuber otomotif ya kan. Fitra Eri Motomobi. Enggak tahu aku beneran ini. Masih pemula kah atau gimana? Aku enggak tahu bener, aku enggak pernah ngikutin semuanya gitu loh ya. Jadi sorry kalau enggak tahu. Ini yang siapa lagi? Aduh, di otakku itu susah menyimpan banyak orang itu susah aja. Aduh. Messi ya, ini maksudnya ini pertandingan Indonesia dengan Argentina gitu ya kan. Sorry lo ya kalau reaksinya ini banyak mandek-mandeknya ya, atau mandek-mandeknya apa berhenti-berhentinya, karena aku tuh pengen menikmati per frame gitu. Enggak sih. Kalau mau nonton fullnya di link deskripsi. Harbata ikut nasi chat. Wah. Ya, ini menggambarkan itu loh. Gak bahaya tak yang ini, aduh. Bentar. Ini siapa ini? Bentar, kayak pernah lihat tapi gak tahu ini siapa. Young Lex. Oh, istrinya Young Lex kah? Istrinya kah? Oh iya kayaknya Yudis. Abis itu siapa youtuber yang mainan itu loh, aku lupa namanya ya, kalian lihat sendiri lah ya kalau yang tahu. Nanti kita lihat di post kreditnya ya, yang belakang ya. Kita nonton full aja udah. Barifat bayar. Waduh. Iya itu. Oke, aku tahu. Oh. Bentar. Yang merah ini siapa namanya? Aku lupa. Adalah, udahlah.
Oke, tiga capres ya. Hah? Pindah? Pindah dimensi kah? Kaget aku! Anjir, sekali senyum aja udah pindah lokasi dia. Hei! Alfie Ref kah ini? Brian, anjir Briannya, Brian. Aku kira tadi musik itu Alfie Ref. Wah. Hei, serem anjay. Hei, serem anjir, serem. Hanya yang punya kuasa yang bisa berdiri. Wah. Wah. Dengan kuasa, kami akan terus kendalikan sandiwara. Tunduklah, tenggelamlah. Nikmatilah. Emang Brian Furlan itu ekspresinya, pembawaan mulutnya itu, kalau acting itu emang 100 anjay ya. Juta kentang membela yang benar, maju tak gentar. Anjir, merinding anjir. Langsung ganti rock anjay, metal anjay. Wow, kegelapan ya. Kegelapan gak pernah mau menang. Kalah gitu. Wah. Aku diem karena wah gila, excited anjir, merinding juga. Wah anjir, sangat dark kan, bener sangat dark anjay. Dari posternya udah kelihatan gitu loh masalahnya. Apakah ini karena Indomusikgram itu garapannya rock? Wah. Waduh men. Anjir, kayak iblis anjir. Kayak iblis banget anjir ketawanya anjay. Bentar, ini sebenarnya kan deep gitu ya, dalam gitu, harusnya merinding, tapi kok aku ketawa ya. Udah aku diam, aku mendalami gitu ya kan. Oke, mulai, let's go. Bentar, mana ini? Wow, tolong, ada yang nolong. Oh, maksudnya ada yang membangkitkan. Ya, sama aja. Maksudnya siapa itu tangan? Dua legenda. Oh my god. Oh my god. Oh my god, man, dude. Majulah menang, ya kan? Oh shit. Oh man, gak bisa aku men. Dengan persatuan ya. Dengan, wah ya ampun, bisa mengalahkan segalanya. Aduh my god.
Pasti 10 menit ini, Boy. Hah? Perry. Si lambung Hatta menutup pledoi Indonesia Merdeka dengan sebuah kutipan yang membara. Beliau mengatakan, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan itu adalah usahaku. Bener-bener semua itu. Semua itu dimasukkan, cuy. Wah. Oh my god. Oh my god. Semua generasi, Boy. Wah. Oh my god. Aku gak fokus siapa aja itu. Aku terlalu mendalami Kristo. Kristo Manuel. Tomo, oh my god, man, Tomo. Wah, halo Arantius. Aduh, meh. Oh my god, oh. Lagunya, Boy. Sial. Selos. Ini petinju beneran kah? Aku gak tahu. Jerome, wah. Aku bener, wah, gila. Ini bener-bener ngumpul, anjir. Aku gak fokus. Itu tadi siapa belakang, benar? Oh my god. Ini Hansol kah? Hansol kah itu? Bentar, aku gak. Hansol kah? Koreksi guys, benar Hansol apa bukan itu? Coba. Rumah makan gratis ya. Wah, bapak kematian. Donasi untuk anak Papua itu tadi. Bener-bener itu lagunya tuh nggak pernah apa namanya nggak ketinggalan gitu loh, maksudnya tuh yang emang beneran viral gitu loh. Aku nggak pernah ada juga Edolcel, Magdalena, bener-bener legend kumpul, anjir. Sorry yang nggak tahu Cikati kah? Oh my god, man. Harusnya aku seneng itu tadi, tapi kok ya bapak yang tadi merinding gitu loh. Pakmu Padil tadi. Tahun baru kah ini maksudnya? Udah selesai. Bentar, tapi lagunya. Ini suaranya Cakrakana atau siapa? Bentar, ini masih panjang loh ini. 13 menit ke 17. Oke, inisiasinya ini Agung Firman dan Brian Furan ya. Agung Firman aku nggak tahu, bener, udah. Wah, gila, aku merinding tadi, cuy. Midley and Mashup, Christian Bong, Indo Musikgram. Biasanya kan Eka Gustiwana ya, biasanya ya. Tapi gila merinding aku, cuy. Aduh. Ini cuma credit skin gitu. Om, ada lagi. Oke. Apakah ini scene-nya itu berlanjut ke tahun depan? Sadar, Boy. Ini menggambarkan yang itu loh ya, yang tentang anaknya orang pajak itu loh ya. Sempat koma masalahnya ya. Ini menggambarkan itu loh. Karena sangat booming ya di 2023 ini. Kemarin. Udah selesai. Wah, gak berlanjut ya ternyata ya. Tapi wah gila, beneran tadi tuh aku sempet apa namanya
bahasa Jawanya itu mbrebes gitu loh, kayak berlinang air mata aku. Dari mana ya yang tadi? Ya itulah, kalian bisa lihat sendiri tadi. Aku tuh ngomongnya kelihatan, dari ngomongnya kelihatan kayak mau nangis gitu loh. Anjir, anjir. Bener-bener ngumpul gitu loh semua kreator. Bukan cuma YouTube ya, ada dari TikTok gitu. Udah selesai kah? Kalau mau udah selesai ya udahlah, aku tunggu sampai akhir gitu ya. Oh, Nopek Novian ya, itu ada namanya ya. Nopek Novian tadi yang merah itu tadi yang ini ya, itu Nopek Novian ya. Ada Valen Rewah juga, Arif Brata. Gila nih, ini banyak kali sih. Dan ternyata bener Hansol cuy, tadi cuy beneran Hansol anjay. Ada AA Utap. Oh, adalah itu. Aduh, ya ampun, yang ini kah AA Utap, ya ampun. Aku beneran lupa anjir. Udah, ini nama-namanya ini di mode kecil ya, karena saking banyaknya gitu ya, nggak dibuat kayak video-video sendiri gitu kan. Saking banyaknya anjay. Ini ada namanya siapa tuh? Oh, itu Megawati yang di Korea itu loh ya. Oke. Wah, gila sih. Ini melibatkan cash masyarakat juga gitu loh. Ultima Sonora Choir. Iya, apa sekarang itu sangat benar-benar orkestra gitu ya kan. Oh my god. Keren bro. Bener-bener lagu itu yang emang tren 2023 itu emang dimasukkan. Sanes, Nemen, Cari Bebek, Sial, Rungkat, Tanpa Rasa Bersalah, Tak Segampang Itu, Bersanja, Jiwa Yang Bersedih, Kiumpok Jeru. Aku sampai nggak sadar loh, kiu-kiu jeru itu tadi bagian mana gitu loh, nggak sadar saking melihat visualnya gitu loh. Gila, keren sih. Tapi kok Alfiraf nggak ada tadi, beneran dah? Beneran nggak ada boy, beneran aku cari tadi nggak ada beneran dong. Beneran nggak ta? Wow, di support Erick Thohir cuy. Gila. Disupport Erick Thohir secara pribadi ya, enggak dengan BUMN-nya. Gila, ya ampun men. Red 10/10. Ini benar-benar Indonesia banget gitu loh. Maksudnya tuh nuansanya gitu dan tren-trennya emang dari Indonesia banget gitu loh. Oh my god, dude. Wah, gak bisa berkata apa-apa aku. Sorry banget kalau misalkan durasinya itu melebihi durasi rewind-nya gitu loh ya. Karena aku banyak stop-stop dan banyak omong gitu ya kan. Ya ini karena disebutnya reaction gitu ya, bukan re-upload ya. Kalau re-upload mah aku diem doang nonton gitu ya, tanpa ada embel-embel ngomong gitu loh ya. Kalau namanya reaction kayak gini ya. Kalau kalian mau nontonnya full, link di deskripsi atau di pojok. Oke ya, dah. Ini emang agenda yang sangat ditunggu-tunggu akhir tahun ya. Tapi kalau kali ini munculnya di awal tahun ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di besok hari di video. Ya, kalian tunggu aja videonya apa ya. Oke, ini aku upload malam ini ya. Sekian dan terima kasih. Like, share, and subscribe. Bye.